Ferdinand Sinaga jadi bidikan baru bajul ijo. Persebaya Surabaya kabarnya ikut perburuan Ferdinand Sinaga, bakal bertarung dengan tiga klub ini. Manuver transfer Persebaya terus berkembang. Meski kabarnya sudah hampir komplit, bajul ijo masih mencoba untuk menambah kedalaman skuadnya musim depan. Terbaru, penyerang veteran Ferdinand Sinaga kabarnya masuk dalam radar transfer Persebaya. Kabar terkait ketertarikan Persebaya ke pemain yang musim lalu membela Persis Solo itu diketahui dari akun @gosipbola. Ada empat klub dirumorkan tertarik mendatangkan Ferdinand Sinaga. Keempat klub yaitu PSM Makassar, Barito Putra, Dewa United, dan Persebaya Surabaya. Rumor keempat klub tertarik mendatangkan Ferdinand Sinaga dibocorkan akun Instagram @gosipbola. Update rumor, selain dikaitkan PSM, Barito Putra, Dewa, dan terbaru Persebaya dikabarkan tertarik datangkan Ferdinand Sinaga, tulis akun Instagram @gosipbola. Jika Ferdinand Sinaga bergabung, lini depan bajul ijo bakal makin mengerikan. Selain sudah ada trio asing di lini depan yaitu So Yamamoto, Bruno Moreira dan Paulo Victor, Persebaya juga kabarnya sudah sepakat dengan penyerang lokal potensial yaitu Kasim Botan dan Wildan Ramdhani.